Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa nabiyyu wa ta'ala. Ya, sama-sama kita hormati wali kota Padang Panjang dalam hal ini dia dari Bapak Asisten Pak Muhammad Ishak. Kemudian yang saya hormati Ketua FKUB Kota Padang Panjang beserta seluruh pengurus, dan yang saya hormati Bapak-bapak dari Forkopimda, alhamdulillah langsung dihadiri oleh Pak Kapolres di suatu kegiatan bagi acara kita hari ini dan beserta anggota. Kemudian yang saya muliakan Bapak-bapak tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, para pengurus dan seluruh peserta kegiatan yang berbagai. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kalau Ketua FKUB tadi katanya tidak lebih 3 menit. Pertama, kami sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang yang diamanakan untuk memberikan pembinaan terhadap forum perubahan umat beragama yang sekarang itu sejak tahun 2006 sudah jelas peraturan bersama menjadi mediator dalam persoalan-persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara, khusus tentang kerukunan umat beragama, baik antar umat beragama maupun antar umat beragama dengan pemerintah. Tentunya kita ucapkan sangat terima kasih. Terima sedikit informasi-informasi dan memang Bapak dan Ibu yang kami muliakan, kehidupan alhamdulillah sampai hari ini memang belum ada hal-hal yang berarti yang dan termasuk di Sumatera Barat, kita di Kota Padang Panjang termasuk yang cukup kondusif kehidupan umat beragama walaupun kita berbagai etnis yang ada. Dan bahkan bukti kerukunan umat beragama di Kota Padang Panjang itu sangat mudah kita lihat buktinya. Kita masyarakat kota kita, Kota Padang Panjang yang dijuluki dengan Kota Serambi Mekah, tapi ternyata rumah ibadah umat non muslim juga ada di Kota Padang Panjang. Ini sebuah bukti nyata, konkret yang dapat kita lihat dan tidak bisa dipungkiri itu. Ternyata di Kota Padang Panjang memang sangat luar biasa kerukunan umat beragama, menghargai agama-agama lain di Kota Padang Panjang. Itu hanya dua kecamatan, tapi ternyata Kota Padang Panjang ada juga rumah ibadah umat selain daripada umat umat Islam yang mayoritas di Padang Panjang. Nah, tentunya ini Bapak dan Ibu, di samping ini ada sebuah aset dan sebuah bentuk dari sebuah kerukunan umat beragama. Tentunya kita terjadi konflik dan pergeseran di antara kita umat beragama. Tentunya lebih baik mengobati, lebih baik mencegah daripada mengobati. Sebelum itu terlaksana, maka oleh sebab itu pada kesempatan berbahagia ini kita duduk bersama semua komponen pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, pimpinan-pimpinan agama yang ada di Kota Padang Panjang, baik Islam maupun non-Islam. Hari ini kita duduk bersama.